Dulu itu tanggal 27 Rojab disebut hari Palestina. Sebab apa? Pengurus NU waktu niku ngumpulno sumbangan. Ono wong sing nyumbang, nyumbang, nyumbang. Itu kelompokno dikirim tenggene Palestina. Kenapa kok ditetapkan 27 Rojab? Sebab subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebab tanggal 27 Rojab hari Isra, Isra Mi'raj ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa di Palestina. Ditetepno. Jadi nanti bilang jenengan nggih. Jadi bukan hari, hari santri yang ditetap warisan dulu, bukan hari santri, hari Palestina. Monggo nih hari santri, monggo. Artosipun bukan itu yang dalam sejarahnya, kalau hari santri tidak, insya Allah tidak pernah di, itu kan baru. Asli sejarah yang hilang itu ditetapkan 27 Rajab hari Palestina. Oh, ini iso terus ngantek saiki. Pak Gigi, ini iso terus. Ini ku wonten. Pak, kapan-kapan, Pak Gigi butuh tinggi lah. Kapan-kapan lo sampai akan sing engkang penting sangat hari Palestina. Karena apa? Do ngetokno duit, ngetokno rakyat dikirim datang Palestina. Ini ku pahlawan. Mulut yang Al-Quran, sing jenenge pahlawan, bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang bi amwalihim, ngetokno harta benda, wa anfusihim, mengorbankan jiwa dan raga.